dari MasterChef Indonesia 2017. Welcome di MasterChef Indonesia 2017. Kali ini kita bakal menghadirkan para peserta yang telah masuk Grand Final bersama kami. Ya, dengan saya Chef Matelo dan saya Arnold Subagil. Oke, langsung aja kita panggil para finalis ya. Untuk para finalis silahkan masuk. Baik, terima kasih bagi para finalis yang telah masuk pada Grand Final MasterChef Indonesia 2017. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Ya, gue seneng banget bisa masuk final MasterChef Indonesia. Gue udah yakin pasti gue bakal menang. Tunjukkan bakat kalian, karena kami akan memberikan waktu kalian untuk memasak. Ya, kalau untuk tantangan kali ini kan tantangan terakhir ya. Lawan gue perang porsi ya, bagi gue sih dia gak ada apa-apanya. Ya, gue yakin lah piala ini bakal jadi milik gue. Ya, gue sangat optimis lah ya, karena kan background gue pengusaha lampu sentir. The viewers liked him, he was humble and then eccentric. Saya akan memberikan waktu 60 menit dari sekarang. Silakan dimulai. He was the contestant who stuttered, Moses. He hadn't been eliminated yet, but maybe it was because he had a good story. As a baby, he'd been abandoned by his mother on a lake. Ya, untuk di grand final kali ini sih gua gak ada untuk sedikit pun rasa tegang ya. Sangat mudah untuk memasaknya, apalagi gua untuk masak dessert itu sangat gampang ya untuk kalian si Baskin ini. Karena gue tahu dia gak punya skill. Ya kalau bagi gue tingkat kesulitan itu ada di apa tekstur mie-nya ya. Mie-nya agak keras, jadi ya harus mesti direbus lebih lama. Baik, karena waktu telah menunjukkan 60 menit, berarti waktu sudah habis. Untuk para finalis, kita persilakan. Ya, untuk peserta yang pertama ya, Frampos, silakan maju. Oke, baik. Terima kasih untuk finalis Frampos. Kami selanjutnya persilakan untuk finalis kedua yaitu Basik. Baik, silakan dicoba dulu, Chef. Coba yang mana dulu nih? Dipersilakan ini. Ini yang terlihat lebih indah. Dari saturation warna penampilan. Dari saturation warnanya penampilannya, purinya ada saus. Antara perpaduan daun jeruk dengan enak lho mas. Iya. Coba cukup menggiurkan sekali. Menggiurkan. Tapi untuk chef nilai plus lah ya. Ini plus sangat sangat plus sangat. Coba aja. Dari segi tekstur pun lembut. Iya. Lembut jadi sekali chef. Ada kayak bumbu rahasianya gitu. Iya. Untuk daging isinya pun saya akui wow mantap. Lu lihat kan semua. Gua udah kasih menang, komentar bagus buat gua. Oke, ini the best. Untuk selanjutnya saya persilakan dari finalis kedua yaitu Baskin. Mari. Ini masakan paling wow ya kali ya. Mungkin, tapi dari segi warna itu agak pucat menurut saya. Ini paling wow nih. Penampilan masakan yang paling wow yang saya pernah cobain mungkin kali ya, coba ya. Silakan. Masanya terlalu pucat sekali. Wah. Kenapa nih? Coba ya, saya memang agak sedikit ragu untuk makanan satu ini. Gak cocok jadi finalis. Terlalu asin. Wah, parah sekali. Kami sangat kecewa dengan masakan Anda. Ya, komentar juri sih lebih berpihak kepada Frampos ya. Cuman, gue optimis lah. Masakan gue ini sesuai dengan lidah orang Indonesia. Baik, setelah kami berunding kurang lebih selama 30 menit, kami telah mempunyai nama-nama pemenang untuk menjuarai MasterChef Indonesia tahun 2017. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Iya, tadi kita sudah berunding ya, dan dari masakan yang paling yang sangat-sangat impresif itu dari Chef Frampos ya. Frampos, kami punya nilai skor buat Anda karena bagi kami masakan Anda wow.
Sebenarnya sekali untuk kamu. Dan untuk peserta kedua, finalis kedua dari Baskin, menurut kami sedikit kurang ya? Kurang. Itu dari segi pendekoran dari... Pendekoran, dari tekstur. Wah, mohon maaf sekali. Baik, selanjutnya adalah sesi pengumuman pemenang dari MasterChef Indonesia 2017. Dan pemenangnya adalah... Chef Baski! Chef, gak bisa gitu dong. Makanan saya enak. Chef udah nyobain berdua. Oke, untuk Chef Robby Baskin, dipersilakan untuk maju ke depan. Gimana sih? Saya nggak terima, saya kecewa. Gimana? Ya, pemberian medali pertama. Ya. Dan selanjutnya adalah piala MasterChef Indonesia tahun 2017 diserahkan kepada Robby Baskin. Chef, gak bisa gitu dong. Makan saya enak. Masa saya kalah sih? Saya gak terima saya. Sebelumnya kami mohon maaf untuk Mas Prampos tahun depan bisa datang kembali. Karena sebenarnya kita ini adalah orang Indonesia. Indonesia maksudnya Portugal. Porsi tukang gali. Cuman gue optimis lah, masakan gue ini sesuai dengan lidah orang Indonesia. Ya percuma lah, gue udah warna yang rambut. Welcome di MasterChef Indonesia 2017. Ya kalau lawan cuma kamu sih ya gak ada apa-apanya lah, pasti piala ini bisa gue bawa pulang. Ya kebetulan kan background gue. Action. Ya, dengan tantangan kayak itu di grand final sih, gue sangat mudah dengan 10 jari gue ini ya untuk ngalahin si Junet ini. Junet. Kami telah menyediakan waktu untuk Anda untuk segera memasak. Jadi tunjukkan bakat kami. 60 detik dari sekarang. Menit. 60 detik dia masak gini dong. Nah, keren. Orang punya serius-serius ya. Action. Ya ini ada sausnya ya, ada daun mintnya juga ya. Kita coba. Terlihat enak. Delicious. Portugal, porsi itu kan gali. Yang penting kenyang. Kenyang bos. Kamu pecinta gila. Gila. Kamu mencicil. Jangan. Duh kan lightingnya pecah kan. Jangan. Cicilan banget. Tadi udah